Mau isi bensin dulu enggak ya? Mau isi bensin dulu enggak ya? Tapi ngantri enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Iya, lumayan panjang sih. Sepanjang cintaku padamu, anjay. Ayo bikin story. Bikin story. Bumerang, bumerang. Oh iya, ntar nggak bisa buat mainan ya. Pakai HP ku nih. Mana HP ku ya? Dah, tinggalan dong. Dek, HP ku tinggalan loh. Nah, ada ding di tas. Kirain ketinggalan. Ayo. Merem-merem eh. Kita lewatin apa? Meikarta. Meikarta tuh apa ya? Kalau di Cikarang tuh kayak pusatnya ini deh. Kayak tempat buat nongkrong gitu. Wah, ayo jalan lagi. Tadi berhenti doang bikin bumerang, guys. Nah, ini dia. Ini namanya Meikarta District 1 ya kalau enggak salah. Nah, ini kan District 1. Hah? Kayak gimana coba? Ini. Kenapa? Apartemen yang atas, yang ini. Ini udah jadi tuh. Kadang juga apa suka lihat di postingan ada yang ngejual ini apartnya. Aduh, sayang banget gua enggak ada kamera depan ya, kalau ada cakep ini pasti. Kenapa? Ramai banget kalau sini mah. Ada live musiknya juga. Pengantar nggak boleh ini ya? Pengantar nggak boleh ikut masuk ya? Hah? Nggak, kita nggak makan dulu. Ayo makan dulu lah. Itu makan bubur ayam tuh. Ya, belakangnya kotor deh. Coba. Alah, yuk. Kotor banget, iya. Hah? Nggak apa-apa ya. Tadi baju kamu yang basah mana? Apa ya? Di... Hah? Ditinggal. Oh, ya udah. Belakangnya nggak bawa tisu kamu ya? Ada tisu nggak? Nggak ada. Beli dulu deh. Biar apa? Ordernya susah sih. Udah kamu langsung pulang. Seharapku jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Hah? Iya udah, dadah, jadi ya. Becek guys, padahal baru gue cuci anjir. Nanti mau beli makan di mana? Mau beli makan di mana? Enggak sarapan dulu? Oke guys, balik lagi bareng sama saya. Bye bye Muntah Vlog. Jadi gue hari ini bakalan antar Putri ya buat ke stasiun. Jadi dia mau ke Jakarta, mau kerja dia guys. Rencananya gue pagi ini nanti setelah nganterin Putri ke stasiun, gue mau langsung kumpul sama teman-teman SR ya. Biasa di Matel itu kita mau San Marian kayak biasa. Cuma tujuan kita kali ini bukan ke Pemda ya. Tadi malam kemana gitu lupa gue. Ya pasti bukan ke Pemda lah buat Sun Mori hari ini.
Iya, ini masih enak banget. Masih pagi, guys. Udah buka belum? Udah buka. Isi bensin dulu, eh. Oke. Waduh, ngantri lagi. Sebenarnya masih banyak, cuma maksud buat nambahin aja. Ayo bikin story. Bikin story. Bumerang. Oh iya, ntar nggak bisa buat mainan ya? Pakai HP ku nih. Mana HP ku ya? Ya, tinggalan dong. Dek, HP ku tinggalan loh. Gak ada. Ada ding di tas. Kirain ketinggalan. Merem-merem, eh. Kita lewatin apa? Meikarta. Meikarta tuh apa ya? Kalau di Cikarang tuh kayak pusatnya ini deh. Kayak tempat buat nongkrong gitu. Apartemen gitu loh. Ini yang sini tadi, yang itu tadi apartemen di situ. Kenapa? Udah jadi sih sebenarnya, masih ada pembangunan lagi. Kamu tahu nggak sih promosi yang di TV-TV itu? Yang Meikarta-Meikarta itu? Ya. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya itu. Ntar kamu lihat deh. Kita kenalin dia Meikarta, guys. Ikonnya kota Cikarang. Anjay. Sebenarnya tuh kemarin gue sama dia tuh sore mau foto shoot di sini. Anjay, foto shoot. Enggak, jadi sore tuh mau foto-foto di sini. Cuma kemarin sore tuh hujan, jadi enggak jadi, guys. Sayang banget ya kan. Padahal dia cuma sehari doang di sini, anjir. Wah, ayo jalan lagi. Tadi berhenti doang bikin bumerang, guys. Oke. Nah, ini dia. Ini namanya Meikarta District 1 ya kalau nggak salah. Nah, ini kan District 1. Ini nih. Kenapa? Itu apartemen. Apartemen yang atas, yang ini nih. Ini yang udah jadi tuh. Kadang juga apa suka lihat di postingan ada yang ngejual ini apartnya. Jadi masih ada yang kosong gitu. Ini kalau malam tuh rame. Hah? Banyak. Kamu mau? Besok ya. Aduh, sayang banget gue nggak ada kamera depan ya. Kalau ada, cakep ini pasti. Kenapa? Ramai banget kalau sini mah. Ada live musiknya juga. Ini nggak mau cari makan dulu. Nggak mau cari makan dulu. Laper ntar kamu. Mana, oi, belok ke kiri. Masuknya mana sih? Oh, sini. Belum ada tanda-tanda kehidupan, guys. Hei, seh. Katanya tikum jam 7. Walah, masih kosong. Suwe. Ya udah, bablas aja lah. Jadi gue udah infoin ke grup. Jadi gue mau ke stasiun dulu aja lah. Anterin si putri, kasihan. Ah, kearifan lokal, guys. Kearifan lokal ya. Udah kayak di India. Misi Pak, misi Bu ya. Misi permisi. Gila ini. Memang suasana pasar tuh kayak gini, guys ya. Tapi di sini tuh sumber duit gitu, sumber rupiah, guys. Udah kayak di India lah pokoknya. Tuh ada yang jualan udang, ikan, rokok ya, rokok diecer. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan, Pak. Aduh. Woi, ini nggak mau lewat. Nggak mau minggir dia. Pelan-pelan saja, jalannya becek, ntar dia hoodie-nya kotor. Soalnya putri pakai hoodie warna putih. Udah deket, guys. Nanti kita udah sampai di stasiun ya. Pengantar nggak boleh ini ya? Pengantar nggak boleh ikut masuk ya? Hah?
sampai sini aja. Enggak, kita nggak makan dulu, ayo makan dulu lah. Itu makan bubur ayam tuh, ya belakangnya kotor deh. Coba. Alah yuk. Kotor banget iya. Hah? Gak apa-apa ya. Tadi baju kamu yang basah mana? Gak apa-apa. Tapi ya? Hah? Ditinggal? Oh, yaudah. Udah pulang ya. Belakangnya gak bawa tisu kamu ya? Diam. Tuh. Gak apa-apa lah, diam. Ada tisu gak? Ada. Gak ada, beli dulu deh. Tuh, ada tuh. Beli, sana. Dibersihin doang. Tapi apa odinya susah sih. Udah kamu langsung pulang. Seharap ku jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan. Hah? Iya udah, dadah. Hati-hati ya. Kalau udah nyampe. Nah, udah. Kalau udah apa kabarin ya. Ya. Putri udah pergi, guys. Sedih, woi. Ada bubur ya, mau makan bubur sebenarnya. Oke. Aduh, ribet banget ini, mah. Nah. Putar balik aja udah bikin sesak nafas, guys. Cerut cerut. Padahal udah gue cuci motor ya, masih ada kotor. Ternyata dari kontrakan gue kesini nggak pakai helm aman ya. Gue kira bakalan ada polisi. Wih, ngeri, ngeri bas.